Selain dikenal sebagai negeri piramida dan negeri para nabi, Mesir juga terkenal sebagai negeri para wali. Sejak dahulu, banyak ulama dan aulia lahir dan hidup di negara ini. Ada dari sebagian mereka yang memang berasal dari Mesir, ada pula yang bukan dari Mesir. Namun mereka hijrah, berdomisili, dan meninggal di negeri Seribu Menara. Sugro. Masjid ini dibangun pada masa dinasti Ayyubiyah. Kubah makam beliau adalah kubah terbesar di Mesir sebagai simbol atas keluasan ilmu beliau. Masjid ini dinamakan Masjid Imam Syafi'i karena di masjid tersebut terdapat makam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Al-Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Beliau keturunan suku Arab Quraisy dari marga Hashim Muttalib. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya Abdi Manaf. Ketika berusia 10 tahun, sang ibu membawanya ke Mekah Al-Mukarramah agar Syafi'i kecil mendapatkan masa depan yang lebih baik. Syafi'i tumbuh sebagai pemuda yang miskin dan berkehidupan sulit. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Sejak masih muda, hazanah keilmuan fikih Imam Syafi'i sudah sangat menonjol. Maka tak heran Musallam bin Khalid Al-Zanji, Mufti Mekah saat itu, memberinya izin dalam berfatwa. Dari Mekah, beliau pun pindah ke Madinah untuk menuntut ilmu pada Imam Malik. Beliau belajar pada Imam Malik sampai wafatnya Imam Malik tahun 179 Hijriah. Dalam perjalanannya mencari ilmu, Imam Syafi'i memang sangat gemar mengembara mencari ilmu ke berbagai penjuru. Setelah dari Madinah, beliau melanjutkan pengembaraannya ke Baghdad. Beliau tiba di Baghdad pada usia 34 tahun. Di sana, beliau belajar pada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah. Dalam waktu singkat, beliau telah menguasai fikih Iraki yang lebih memprioritaskan akal, setelah sebelumnya telah menguasai fikih Hijaz
yang lebih memprioritaskan nakal. Setelah sekian lama tinggal di Baghdad, beliau kemudian kembali ke Hijaz untuk mengajar sampai pada tahun 195 Hijriah. Setelah itu, beliau kembali lagi ke Baghdad untuk mengajar di sana. Di Baghdad, murid dan pengikut beliau sangat banyak. Pada saat itu pula, beliau mulai menyusun kitab Ar-Risalah yang terkenal itu. Pada tahun 198 Hijriah, Imam Syafi'i mulai tidak betah tinggal di Baghdad karena melihat orang-orang Persia semakin berkuasa. Di sisi lain, khalifah yang berkuasa saat itu, Al-Ma'mun, sangat mengagungkan filsafat. Imam Syafi'i pun kemudian meninggalkan Baghdad dan pindah ke Mesir. Di Mesir, beliau banyak menulis buku dan menyebarkan madhabnya. Beliau diterima di Mesir dengan pengikutnya yang sangat banyak. Meski hanya tinggal sekitar 4,5 tahun, beliau tinggal di Mesir sampai akhir hayatnya, tahun 204 Hijriah, pada usia 54 tahun. Thank you.